Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man qasi wa bishin alaina amin. Wa qala Muhammad ibn Ishaq wa ana Muhammad ibn Abi Muhammad al-Ansari aw ikrimata an ibn Abbas qala al-kalimatu batamallahu inna Ibrahim wa atamahunna. Berkata oleh Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Sa'in atau Ikrimah dari ibn Abbas, berkata beliau, kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kalimat itu akan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan kalimat itu, artinya memenuhinya, yaitu firaku kaumihi, berpisah ya dari kaumnya, berpisah Nabi Ibrahim dari kaumnya, fillahi karena Allah. Hina umira bimufarakatihi, ketika diperintahkan beliau ya, dengan berpisahnya dari mereka. Wa muhajatuhu, yang kedua, dan ya berdebatnya Nabi Ibrahim kepada Namrud, kepada Raja Namrud, billah karena Allah. Hina waqfihi ala waqfihi alaihi min khataril amri alladhi fihi khilafuhu. Ya. Ketika berdirinya beliau atas ya, berdirinya atasnya dari kebahayaan perkara yang ada padanya, ada perbedaannya, bahasa langsung ini ya, ketika membela beliau ya, akan agamanya yang bertentangan dengan agama Raja Namrus. Wasabruhu ala waqfihi iyahu finnari liharrikuhu, dan sabarnya atas berdirinya kepadanya di neraka, atas qazfihi, dilemparkannya iyahu akan dia finnari, di api. Sabarnya beliau ala qazfi, atas dilemparkannya iyahu beliau ya, akan beliau di api. Sabar liharikuhu, supaya mereka membakar Nabi Ibrahim. Fillah karena Allah. Ala hauli zalika min amrim, demi untuk membela agama mereka. Arti langsungnya begitu. Wal hijratu ba'da zalika min watani wa biladi fillahi hina amarahu bil khuruji anhum. Dan hijrah Nabi Ibrahim setelah itu dari negerinya karena Allah, ketika Allah perintahkan beliau untuk keluar daripada mereka. Wa ma amarahu bihi min adiyafati wasabri alaihi bi nafsi wa malihi, dan apa yang Allah perintahkan Nabi Ibrahim dengannya daripada menyambut ya, tamu dan sabar atasnya dengan dirinya dan hartanya. Wa ma batuniya bihi min dhabih ibnihi aina amara mizabihi atau umira mizabihi, dan apa yang diuji Nabi Ibrahim dengannya daripada menyembelih anaknya ketika ia diperintahkan untuk menyembelihnya. Ini kalimat-kalimat itu maksudnya peristiwa-peristiwa ya, kejadian-kejadian. Falamma madha ala dhalika min Allahi kullihi wa akhlasahu lil bala'i qala Allahu lahu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ala ma kana min khilafi nasi wa firaqihim. Maka tatkala berlalu Nabi Ibrahim atas demikian itu daripada Allah seluruhnya ya, kullihi dari zalika ya, dan Allah bersihkan, maksudnya Allah selamatkan beliau bagi balaknya. Allah Ta'ala berfirman kepadanya, masuk Islamlah engkau, berserah dirilah engkau. Ia berkata, aku berserah diri kepada Tuhan
yang memiliki semesta alam. Ala ma kana min khilafi nasi wa firaqim, atas apa yang ada daripada ya, menyalahi manusia dan berpisah daripada mereka. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, hadatsana Abu Sa'id al-Asyaj, qala hadatsana Ismail bin Ulayyah an Abi Raja'in an al-Hasan yakni al-Basri ya. Wa iz ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin, qala, kata beliau, ibtalahu Allah, uji Nabi Ibrahim bil kaukabi, dengan bintang-bintang, faradiya anhu, lalu beliau ridha darinya. Wabtala bil qamari faradiya anhu, dan Allah uji beliau dengan bulan, lalu ia ridha darinya. Artinya beliau, bahasa kita, lagi mencari Tuhan. Ini bintang kemarin sudah kita kaji ya. Ini bintang Tuhan, atau enggak tahunya bukan. Ini bulan Tuhan, enggak tahunya bukan. Wa batala'u bi syamsi faradhi anhu, dan Allah uji beliau dengan matahari lalu ia ridha darinya. Wa batala'u bi hijrati faradhi anhu, dan Allah uji Nabi Ibrahim dengan hijrah lalu ia ridha darinya. Wa batala'u bil khitani faradhi anhu, dan Allah uji ia dengan sunat ya. Lalu ia ridha darinya. Wa batala'u bi ibnihi faradhi anhu, dan Allah uji beliau dengan anaknya, ini yang paling beratnya. Lalu ia itu. Emang kita kalau diuji sama anak tuh paling berat. Dan Nabi Ibrahim diujinya apa? Untuk menyembelih anak. Ya, kita juga kadang begitu diuji sama anak, ya Allah. Ada anak kita yang nurut banget, enak banget. Ada yang aduh ya Allah. Iya, ngelihat. Iya. Itu ujian dari Allah. Ngelihatnya Allah aja dah. Kalau kita ngelihatnya Allah ya adem, tenang. Maka Ibnu Hajarin, berkata Ibnu Hajarin, hadatsana Bishr bin Muaz, qala hadatsana Yazid bin Surayh, qala hadatsana Sa'id an Qutadah, qala kana Hasan yaqulu, "Ii wallahi." Ya, ya demi Allah, ibtala'u bi amrin fasabara anhu. Allah uji Nabi Ibrahim dengan satu perkara lalu ia sabar atasnya. Emang kalau kita Pak ujian, kita sabar lulus. Ujian kalau enggak sabar enggak lulus. Dan kita pasti ada ujian, enggak ada yang enggak ada ujian pasti. Hidup ini penuh dengan ujian. Ya. Jadi seorang guru itu pasti ada ujiannya. Enggak ada enggak. Katanya guru sabar, akan diuji kesabarannya. Iya. Enggak ada enggak. Ya. Jadi seorang santri itu juga akan diuji. Jadi seorang kepala rumah tangga berkeluarga akan diuji. Apalagi sampai ngaku-ngaku, lebih lagi tambah lagi ujiannya. Ya. Siapa yang lulus dari ujiannya ya. Ya, siapa yang sabar dari ujiannya lulus. Yang enggak sabar enggak lulus. Ya, kalau ujian Pak, sifat ujian itu cuma sebentar, enggak lama. 4 kali 2 menit, 45 kali 2 menit gitu ya. Sekolahan kan begitu. Jadi enggak lama ujian mah. Selama-lamanya, seumur hidup kita. Selama-lamanya, paling lama banget seumur hidup kita. Dibanding dengan akhirat, lama sebentar. Sebentar. Ada orang sakit sepanjang umurnya, sampai mati. Sebentar lama dibanding dengan akhirat. Sebentar. Ya, kalau umpama di dunia dia sakit, tapi masuk surga kekal. Dibanding daripada hidup sepanjang di dunia seumur hidupnya sehat terus tapi masuk neraka, mana enakan? Ya. Ada yang jawab, enaknya sehat terus hidup semua masuk surga, ente neraka emang. Jadi sabar, 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 sabar. Ya,
sabar. Ada bocah umpama kita kurang sabar, kita habisin aja dah, udah sabet aja dah habis dah. Ya, aturan jadi ketika kejadi. Ya sabar. Cara ini nggak bisa, cara itu, cara ini nggak bisa, cara itu. Biarin capek-capek dah. Iya, capek-capek, begadang-begadang dah. Untuk belain anak kita. Sabar. Murid pun begitu sama, ngajarin sabar. Sabar, jadi sabar ini kunci dunia, kunci akhirat. Jangan dikira orang yang sukses di dunia nggak pakai sabar tuh, oh, sabar. Bapak Ibu boleh cek and recheck ada orang sukses, pasti ada sabarnya, insya Allah. Nggak ada sabarnya. Sekalipun urusan dunia. Orang masih muda, masya Allah udah sukses. Lihat aja dah. Datang ke rumahnya, perhatiin. Ya Allah, ternyata orang sabar betul. Pantes. Pantes sukses. Nah, ambil tuh pelajaran darinya. Ambil pelajaran darinya. Sabar, sabar, sabar. Allah uji beliau lalu ia sabar. Ibtalahu bil kaukabi wasyamsi wal qamar fa hasana bidzalika. Allah uji beliau dengan bintang, matahari, bulan lalu ia berbuat baik pada demikian itu. Artinya sabar. Wa arafa anna rabbahu daimun la yazul, dan ia tahu bahwasanya Tuhan itu senantiasa tidak hilang, tidak seperti bintang siang-siang hilang, matahari malam hilang, bulan siang hilang. Fa wajjaha wajhahu lilladzi fatara samawati wal ardha hanifan wa ma kana minal musyrikin, lalu ia hadapkan wajahnya kepada yang menciptakan langit dan bumi yang lurus, ya, tidaklah ia termasuk orang-orang yang musyrik. Summa batala'u bil ijrati fa kharaja min biladi wa qaumi hatta la'iqa bisyami muajirna ila Allahi. Kemudian Allah Ta'ala uji beliau dengan hijrah, lalu ia keluar dari negerinya dan kaumnya sehingga ia sampai kepada negeri Syam, ya, Syria, ya. Al-Qadir berhijrah menuju Allah, ya, sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Summa batala'u bin nari qabla hijrati fasabara 'ala dzalika. Kemudian Allah uji ia dengan api, ya, sebelum hijrah, lalu ia sabar atas demikian itu, dibakar. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Coba tuh, berjuang sampai begitu, dibakar. Itu memang begitu kita kalau berjuang, dibakar. Memang kalau berjuang begitu, itu kan orang kalau sampai dibakar, apa tuh kira-kira? Ini ya, orang kalau sampai dibakar itu apa kira-kira perjuangannya? Kita mau belum seberapa. Kita belum seberapa. Makanya Pak, orang yang sudah ngerasain berjuang itu hatinya lebih lembut daripada yang belum pernah ngerasain berjuang. Orang yang bangun masjid susah payah itu insya Allah hatinya lebih lembut daripada yang nerusin doang. Orang yang bangun pesantren begitu pula sama, yang bangun sama yang nerusin beda. Kenapa? Dia ngerasain berjuang, ngerasain susahnya. Ngerasain susahnya. Nah, kalau kita, ya, umpama kita minta bantuan kepada satu masjid, ya. Itu kalau yang membangun dari awal, dia biasanya membantu. Tapi kalau yang nerusin, itu ada yang bantu, ada yang kagak. Kenapa? Karena itu dia ngerasain susah. Ngerasain susah.
Lihat Pak, kita minta tolong sama orang kaya, sama orang miskin, mana cepetan? Orang miskin. Kenapa? Ngerasain susah. Orang kaya, apalagi kaya turunan. Kebanyakan kaya kan kaya turunan. Kebanyakan orang kaya, kaya turunan. Orang kaya dulu bapaknya direktur, nurunin. Dulu bapaknya pejabat, nurunin. Apalagi yang kayak begitu, kurang, kurang tanggapnya. Ya orang susah. Wa btalahu Allahu bidzabh ibni wal khitani fasawra ala zalika. Dan Allah uji lagi beliau dengan menyembelih anaknya dan sunat. Ya, lalu ia sabar atas demikian, diuji, diuji lulus, diuji lulus, diuji lulus. Diberi gelar Al-Khalil, Khalilullah, kekasih Allah. Jadi Khalil itu adalah kekasih Allah. Masya Allah. Jadi enggak sembarangan tuh Khalilullah, kekasih Allah. Karena Khalil itu apa? Khalil itu man yafrahu bi farahika wa yahzanu li uzdika. Ya, wa takhallalat mahabbatuhu fi a'daika Khalil. Ya. Orang yang bergembira karena gembiranya engkau, orang yang sedih karena sedihnya engkau, dan cintanya masuk ke dalam ya anggota tubuh engkau. Artinya kalau engkau sakit dia siap bela. Itu Khalil itu. Di bawah Khalil itu namanya Shodiq. Shodiq itu man yafrahu li farahika wa yahzanu li huznika, sampai situ. Orang yang gembira karena gembiranya engkau, orang yang sedih karena sedihnya engkau. Lain dari itu, kebalikan dari itu, kalau kita sedih dia gembira. Kalau kita gembira dia kesal. Itu musuh kita itu. Iya. Teman kita. Teman kita tadi. Makanya ya sesungguhnya, tapi sesungguhnya Pak, enggak ada teman yang sempurna dari dosa. Enggak ada teman yang bersih daripada dosa, pasti ada dosanya. Makanya jangan sempurna banget dan nyarinya. Yang penting ya standar aja ya. Jangan setiap orang punya salah kita aibkan, kita jauhkan. Ya maafin aja udah. Ya. Kalau kita mencari teman bersih daripada dosa, enggak ada. Bersih daripada dosa enggak ada, pasti ada. Dan kalau kita ya menjelek-jelekan teman, menjelek-jelekan teman, padahal sedikit itu kesalahannya, setiap kesalahan kita jelek-jelekin, itu kita cari musuh. Salah sedikit jelekin, salah sedikit jelekin, cari musuh kita. Karena nggak ada orang yang nggak ada punya dosa, semua punya dosa, termasuk saya juga. Oh, banyak. Nggak ada orang yang punya dosa, nggak ada. Punya orang, rata-rata punya dosa. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya udah maafin aja. Asal jangan yang keterlaluan aja. Jangan yang keterlaluan aja. Oh, zina kan keterlaluan namanya. Keterlaluan. Ya enggak, na'udzubillah, atau yang lain-lainnya. Kan kita kadang begitu, ini bagus dan ini bagusnya, ya ada aja kesalahannya, bikin kita kesel. Maafin aja udah, maafin. Masih kecil nih, maafin aja.
Enggak ada yang sempurna, enggak ada. Dan kalau kita kesal terus sama dia, bisa sakit kita entar. Wa qala Abdul Razak akhbarana Ma'marun an amman sami' al-Hasan yaqulu fi qawlihi wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin qala, beliau mengatakan ibtala Allah bi dzabhi waladihi, Allah uji Nabi Ibrahim ya dengan menyembelih anaknya. Ya. Diuji ini ujian kan, disuruh sembelih anaknya. Coba kalau kita diuji kayak begini, mampu apa enggak? Mampu enggak kira-kira, Pak? Enggak bakalan mampu. Kita diujinya apa? Potong duit kita doang. Bukan dirobek, bukan. Coba orang disuruh paruhin duitnya, paruhin buat beli kurban. Semuanya lulus apa kagak kira-kira? Mau apa kagak, Pak, kira-kira? Kurban jangan, kurban jangan, jangan kurban, jangan kurban. Aduh, gimana ya? Pikirin lagi, kurban jangan, kurban jangan, kurban jangan, jangan kurban, jangan kurban. Dihitung ini ya, kancingnya, kurban jangan, kurban jangan. Ketahuilah, Pak, itu ujian, Bapak Ibu. Kira-kira kalau ujian hadapi jangan. Hadapin. Hadapin biar lulus. Hadapin biar lulus. Kecuali kita enggak punya bahan buat itu. Bahkan kalau kita enggak punya uang buat kurban, Pak. Punyanya cuma 500 ribu doang. Ya, cuma 500 ribu, emang segitu-gitunya 500 ribu doang. Itu masih disuruh untuk berkurban. Apa? Potong ayam. Ya. Disuruh, ya, disuruh ngikut pendapat Ibnu Abbas oleh Imam Baijuri. Potong ayam daripada kagak sama sekali. Tapi potongnya di hari ketiga, jangan hari pertama kagak laku. Sering ya, saking banyak daging. Masya Allah. Diuji tuh kita kalau Idul Adha itu diuji banget. Ya itu gua, saya sih punya uang, ya. Ada sih cuma buat ano ente. Kagak lulus juga namanya. Coba yang sering kurban. Berasa enggak kira-kira tuh? Udah ginari nih sekarang nih, berasa enggak duitnya tuh kembali lagi? Berasa enggak, Pak? Iya. Duitnya kembali lagi kan? Berasa kembali lagi. Artinya ketika kita buat berkurban itu seperti enggak hilang duit kita. Hah? Lebih malah. Lebih malah. Iya sih, masih iya sih aja. Jadi sesungguhnya itu ujian, Bapak Ibu, itu ujian. Jadi jangan sampai enggak berkorban. Makanya saya di sini, Pak, sampai-sampai saya sangat menganjurkan berkorban, saya beliin dulu, Pak. Ya, saya beliin dulu. Ya. Saya beliin biar apa maksudnya? Biar murahan dikit. Murahan cakepan dikit. Oh, di sana kan harganya, ya Allah. Mahal-mahal banget. Mahal-mahal banget. Nah, kalau ginari, murah lagi murah nih. Ya. Ya. Kalau ginari lagi murah. Wabin nari. Dan diuji dengan api, Masya Allah, dibakar sama api sampai sebegininya, Pak, memperjuangkan agama Allah dibakar. Dibakar, Masya Allah. Coba kalau kita dibakar, mau dibakar gimana? Dibakar gimana?
Masya Allah. Enggak sampai kita ke situ, enggak. Emang apa? Emang enggak pantas ujian kita ke situ, enggak pantas sama Allah. Ukurannya Allah. Ya, ente emang gak usah uji begitu, kagak bakalan bisa ente. Allah udah tahu. Makanya ketika Allah udah tahu, ketika sampai ujian sama kita, Allah udah tahu kita mampu. Ya, Allah udah tahu kita mampu, maka oleh karena itu hadapin. Tadi kata disuruh sembelih duit kita berkurban. Sembelih, kenapa? Allah tahu kita mampu. Makanya ketika Allah tahu kita mampu, jangan kagak mau. Kayak ada orang nyuruh kita, ya sana datang. Nanti bisa, padahal kita bisa. Masih minder aja. Yang nyuruh kita gergetan gitu. Gergetan. Sentil juga ini, susah banget disuruhnya. Padahal dia bisa tuh. Gitu. Gitu ya. Jadi Allah udah tahu. Jadi oleh karenanya ketika kita diuji sama Allah, ini sekarang nih datang. Artinya kerjain. Karena Allah tahu. Yang enggak dikasih sama kita, ya Allah tahu kita enggak mampu. Seperti apa? Ujian Nabi Ibrahim dibakar. Kita enggak sampai dibakar kagak. Iya. Potong anak kita, kita nggak apa ke situ. Kenapa? Allah tahu. Jadi nggak bakalan Allah kasih. Jadi kalau begitu Pak, berarti kesimpulannya, ya, bila mana ada satu ujian datang kepada kita, sesungguhnya Allah sudah tahu kita mampu. Sama seorang ibu melahirkan, jangan takut ibu-ibu untuk melahirin. Oh, ngelasin melahirin aja, eh. Saya suka nasihatin kalau istri lagi lahir dulu, ya, lagi lahir tenang aja neng, ya. Perempuan itu, ya, kodratnya adalah melahirkan. Jadi insya Allah bisa ngelahirin. Ya. Jadi tenang. Ya, kalau tenang lahiran itu insya Allah mudah. No, iya. Iya. Pokoknya mudah, mau normal, mau enggak normal, insya Allah mudah. Nah, ketika dia grogi, takut, ini makin tegang. Iya. Iya. Makin susah. Apapun begitu, tenang aja, tenang. Menghadapi ujiannya, tenang aja. Tenang, ntar gak bisa. Coba. Lancar tapi marah-marah, lancar tenang, mana enakan? Bocah disunatin, nangis, wah, tapi jadi sunat. Umpama kita yang jadi bocahnya, umpama yang bisa berpikir. Ya, ame yang tenang aja malah cakepan. Yang tenang aja, dua-duanya jalan semua, dua-duanya disunat. Begitu pula kita menghadapi ujian yang lainnya, udah jangan berisik. Tenang aja, lancar semua. Masya Allah. Gitu. Jadi intinya, setiap kali ujian yang Allah berikan kepada kita, ketahuilah Allah tahu kalau kita mampu. Ya, wakala Abu binani wal kawakibi, dengan api dan bintang-bintang, wasyamsi dan matahari, wal qamari dan bulan. Wakala Abu Ja'far, berkata Abu Ja'far ibn Jaririn, kala hadasana ibn Basharin, kala hadasana Salmun an Kutaybata, kala hadasana Abu Hilalin an Al-Hasani, wa izibatala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin, kala ibatalahullah bil kawakabi. Ya, ia mengatakan Allah menguji Nabi Ibrahim dengan bintang-bintang, Nabi Syamsi dan matahari, wal qamari dan bulan, fawajadahu sabiran, lalu Allah dapati Nabi Ibrahim dalam keadaan sabar. Masya Allah. Ini dapati dalam keadaan sabar. Lulus. Lulus. Jadi mulai sekarang nih, setiap kali apa saja yang kita hadapin, sabar, tenang aja. Tenang aja,
Ya. Jadi bikin itu sabar. Jadi kalau kita begini Pak, Bu, ya, kita umpama ujian, ya, soal ujian, ya, itu ketika kita dapat soal ujian itu kita sebelum ujian kita belajar dulu dah, ya, ujian belajar. Nah udah dapat tiba waktunya kita ujian, nah, selesaikan dengan baik. Jangan sampai ada yang jelek. Jangan sampai nilainya ya 5. Ya. Nilainya kalau bisa ya pokoknya yang lulus 7 paling agak ya. Ya minimal banget 6. Jadi berusaha untuk supaya lulus. Nah, begitu pula dalam ujian permasalahan kehidupan. Nah, bagaimana supaya dia bisa lulus. Jadi jangan diisi asal-asalan ya. Jangan apalagi ditinggalkan ya. Nah, berusaha untuk mengisinya dengan baik. Begitu pula kita menghadapi segala persoalan ini. Persoalan rumah tangga. Nah, jadi ketika datang kita umpamanya yang baru nikah umpama atau yang udah lama nikah kadang juga sama. Ya. Ya kan ada yang udah lama itu ya Allah. Udah lama benar udah nenek-nenek. Udah engkong-engkong masih bercerai aja kan. Apa yang dicari kan gitu ya. Apa yang dicari? Itu kan ujian. Hadapin itu dengan baik. Hadapin. Hadapin. Jangan sampai hancur. Jangan sampai kagak lulus. Wa qala al-Aufi fi tafsirihi an Ibnu Abbas, yang berkata al-Aufi dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamauna. Ya. Ya. Famannahunna. Lalu Allah karuniakan Allah karuniakan dia ini ja'ilu kalinasi imama, sesungguhnya kami jadikan engkau bagi manusia pemimpin. Famin hunna itu ya, famin hunna. Lalu di antaranya itu ada ini ja'ilu kalinasi imama wa min hunna, dan di antaranya wa iz yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min baiti wa Ismail. Dan ingatlah di waktu meninggikan ya, Nabi Ibrahim akan dasar-dasar daripada Baitullah dan Nabi Ismail. Wa min hunna, dan di antaranya al-ayatu fi sya'nil mansaki wal maqami alladhi ja'ala ibli Ibrahim. Di antaranya lagi ayat-ayat tentang keadaan manasik haji, ya, tempat-tempat mansaki, tempat-tempat manasik haji dan makom yang Allah jadikan untuk Nabi Ibrahim. Wa rizqu, dan rizki alladzi ruziqa sakinul baiti, dan rizki yang diberikan para ya, orang-orang yang tinggal di Baitullah. Ya. Wa Muhammadun bu'isa fi dinina, dan Sayyidina Muhammad yang diutus, yang dibangkitkan pada agama keduanya fi dinina. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala Abu Hatim.